Assalamualaikum mama. Ia abdi putra sarang putri mama. Dinten ia semua jadi pangkalan mama. Rumah serga sagam serup di pangkalan mama. Yang akan segala siapa mama. Seer salah ke mama. Seer ngayarikan kena hati mama. Dinten ia abdi semua jadi pangkalan mama. Nyuhunkan ampun ke mama. Ma, dinten ia abdi gaduh jodoh berkati doa mama. Menyuhunkan tidak akan ku mama. Diri doang ku mama. Diikhlaskan ku mama. Mata acan biasa. Api pulang biasa pulang. Terima ke mama. Ngejagaan mama. Nikahnya ah ke mama. Doakan api mama. Dinungan rumah tangga. Senjata rumah tangga. Bersekina orang tangga. Gelis kasih anak mama. Doakan mama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamu makama rabbaya bisabira. Carioskan dari tas hati anjir kama maha ampun maha abdi ampun. Komo dina kitab suci nasun komo mata ayah nang ieu mah kawis kadeuna kacinta kanyaan pamasalan apa jeung nyontoan ieu dina kahirupan teh gaduh lima kewajiban aa kedah apa ya sebagai kepala rumah tangga hari apa kewajiban orang sebagai umat Islam ada lima apa nang wae nang hiji adat sah sahadat dua tilu apa lima insya Allah sadaya masih mampu ya kalau kami kepantau lahir di tempat derita tapi insya Allah ya pemain rasa manis di sawengkan jatam doa kakau sudah saran AA di tengah jalan kentah di rumah anak sing di sawengkan mama Nisna selalu diromantiskan selalu dibahagiakan amin. Anu kadua ayang mamina artos atau kayaan uang simbolnya rezeki mudah-mudahan sampai atas na apa jam kebun si teteh Allah bapak lina rezeki untuk segera biasa harta segera sawana insya Allah aa sampai atas na di jam kebun sing dikabulkan pada ringan anak sing disuburkan sing dimakmurkan sing dilega dan sawana amin ya Allah ya rabbal alamin anu sana jana ayang mamina on koneng kalak selama koneng, ikonin teh simbolnya ke iya, namun bapak hajar ngawurkan sawer pengantin pakai emas mereka tampun ya, koneng, nanti emas simbolis aja ya, simbolis untuk kehidupan teh kudu juga koneng ya, jujur, celana koneng warna oke koneng, aa koneng rumah sudah berseri teteh, mas kopi itu adalah wadah ya, ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri maka harus siap menjadi wadah. Wadah apa? Wadah keluh kesah suaminya, wadah pendidikan untuk putra putrinya nanti. Dan selanjutnya yang namanya payung, payungnya simbolnya melindungi AA jadi kepala rumah tangga sudah pasti tugas AA adalah melindungi keluarga AA, terutama istri dan anak-anak. Teteh, jom kalur ketika ruhun berkir raja pali. Mama, papa boleh ngambil dulu. Nanti pas setelah lemparan pertama ngaliwatin payung, bapak mau ke sini silakan, mau ke sana silakan, mau ke sana silakan ya. Yang pertamanya harus melewati payung dulu ya. Mama begitu ya. Nanti setelah lemparin ngambil lagi sampai habis, oke? Wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh,
walunya selawasnya. MC ya, tukang foto tahu sama Mama. Kenapa tadi sama Mama cuma dikasih sedikit, sedangkan Mama itu sampai sama askom sama Bapak. Kuala kuota ila bila. Satu. Penonton Indonesia, Mama jangan ribut. Dua. Tiga, lempar ke belakang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Capek kan dilihat ini. Masih beradu-adu itu nyaturnya. Diaduin turnya. Nah, gitu ya. Tadi sudah pahwa bahwa Pak takut kebengelan jadi kita pakai nyot-nyot ya. Tuntas tugas seorang istri ya. Berarti itu sebuah kebahagiaan. Siap ya ayah? Siap. Jangan didekukin ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Berikan insang mama. Semakin punya. Nah, karena sudah ucap, takut nanti digerumut sirem, coba majuan sedikit. Bulu jempolnya sama tete di rumah ya, tonggengi, sampai keluar airnya. Iya, tonggengi saya. Nah, itu. Halo, Arino tuh. Eh, itu istilahnya. Ada tisunya ambil saya. Nah, gitu ya. Gila, dibangunin ya. Gimana cara ngebanguninnya, tahu nggak? Tahu gimana cara? Gendong. Jangan diseret atau ada lagi roda. Pisang kekeleknya, pisang kekeleknya. Nah, diangkat orangnya. Gitu atau ayah? Jangan beli pakai. Udah, boleh pakai aja. Oh, nggak usah. Masih berdiri aku sayangku, berhadapan-hadapan. Tangan geser ke sini sayang. Geser ke sini. Oke. Dalam kehidupan rumah tangga tadi sudah diberitahu ada ciri bakti istri kepada suami dan ciri sayang suami kepada istri. Tadi ciri bakti istri sudah, ciri sayang suami. Pejamkan matanya. Cium pipi kanannya. Cium pipi kanannya. Kalem. Mencium batu Hajar Aswad di tanah suci Mekah. Teteh tidak usah terbang jauh-jauh ke Arab Saudi atau ke tanah suci Mekah ya. Siap? Aa pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. 1, 2, 3. Teteh asin tuh. Kayak kesangan si anaknya. Siap. Masih berhadapan-hadapan sayangku. Belum harupat. Belum harupat. 1, 2, 3. Culah ketik. Yuk. Teteh baunya. Dia bau hasil maksudnya. Coba sini ya. Nah. Ini bocor sudah dicabut dulu, dimasukin lagi teteh, digoyang. Udah ah, gatis perenannya diasupkan aja, catur. Ya Allah. Udah, bapak lanjut. Si A'a habis mandi dan wudhu mau sholat tahajud. Bersyukur sekarang punya tadi ya. Dipatahkan berdua sayangku. Patahkan berdua. Itu kipasnya boleh diburungin lagi. Karena di sini sangat gogobios ya. Siap, potong berdua. 1, 2, 3. Terus dibagi dua. Nanti kita lemparkan bersama. Siko bagi dulu. Siap? Udah belum?
siapa yang rese ya? Dan kita terima kasih ya. Kita lemparkan yang jauh ke depan, ke kanan, ke kiri boleh, asal jangan ke belakang. Yang dilempar ke belakang biasanya balik kan? Siap ya? 1, 2, 3 lempar. Alhamdulillah satu kang foto. Teteh digebotin yang ke bawah AA ya. Siap. Dalam hitungan ke 3333 dilatih ajang mantan. 1, 2, 3 gebotin. Alhamdulillah. Saya kita hibur hulu. Teteh ini adalah hulu ya. Hulu itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ke kepala. Teteh sedang mengumumkan sekarang sudah punya kepala rumah tangga ya. Perang ajang kebakar bujangan mah ngalengkahan sekali, mikir nangan sekali. Akhirnya mah ngalengkahan aku udah dua kali kalau sabab kondisi tetehnya. Mikir nangan aku udah dua kali. Ah cenang gitu aja saya 10 ribu daripada dipeser ke rokok mah mending meser beas. Gitu nyanya, bahwa lama cenang ayah 10 ribu ah bisa meser rokok, mah beda deh ya. Anu kedua cenang bengkok AA atau bengkok naona. Bengkok hatena, coyetak cenangnya bengkok pak, itu coyetak bengkok kabe ogenya. Tongsok bengkok hatena, ketika seorang imam sudah meluruskan hatinya, insya Allah makmumnya pun akan meluruskan hatinya. Ajak pasanganmu bersujud kepada Allah yang mencintainya. Ini adalah simbol dari satu-satunya makhluk Tuhan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang hanyalah seorang wanita. Tidak ada lagi yang lain, makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan hanya seorang wanita yang menjadi istrimu dan ibu dari anak-anakmu yang penuh dengan kasih sayang dan cinta akan bisa menjagamu, menyayangimu ya. Maka jangan sakiti dia AA ya. Ini adalah manusia yang paling lembut. Gimana Oma? Kerasa enggak ulekan AA sebenarnya? Tata kerasa enggak ulekannya si AA? Enggak. AA enggak kerasa aku maha. Berhasil ulang dari tapi ulang dari udah lah ya. Nah rumah tangga adalah kerjasama ya. Kalau sudah kerjasama menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dibumbui oleh ya. Oke sudah. Nah yang besarnya disimpan, yang kecilnya dipegang. Kenapa gigil hati-hati, teh, ya, dadah.